Halo, Assalamualaikum. Masih bersama channelnya Mbak Pit Vlog. Kali ini Mbak Pit mau masak-masak online lagi ya guys ya. Mau berbagi resep lagi. Dan kira-kira kali ini Mbak Pit mau bikin apa? Yuk ikutin terus keseruan Mbak Pit masak-masak online ya guys ya. Tonton terus ya videonya sampai habis. Jangan di skip-skip. Oke. Langsung aja kita haluskan bawang putih, bawang merah, dan juga kemirinya ya guys. Ini langsung aja kita haluskan. Ini bumbunya sudah mau halus ya guys ya. Langsung aja kita tumis bumbunya sampai harum ya guys. Nah ini bumbunya udah harum, langsung aja Mbak Pit masukkan telurnya guys ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Orak-arik telurnya. Lalu kita beri air secukupnya ya guys. Cabai rawit merah utuhnya ya guys ya. Nanti setelah mendidih kita masukkan mie dan juga sayurannya guys. Kita biarkan sampai airnya mendidih terlebih dahulu. Nah ini airnya udah mendidih, langsung aja kita masukkan mie-nya ya guys ya. Pelengkapnya juga kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuknya. Nah ini sayurannya juga langsung aja kita masukkan ya guys ya. Sawi, kol, dan juga daun bawangnya langsung aja kita masukkan supaya matangnya merata ya guys ya, dan minyak nggak terlalu lembek ya. Aja kita masukkan.
lupa dites rasa ya guys. Nah ini tadi udah Mbak Pit icipin dan rasanya udah pas. Kalau yang suka kecap bisa ditambahkan kecap ya guys ya, karena Mbak Pit nggak terlalu suka manis, jadi Mbak Pit nggak tambahkan kecap ya guys. Kita masukkan suiran ayamnya. Kita tunggu sampai matang ya guys. Nah terakhir kita masukkan tomat, kita potong-potong tomatnya. Kita matangkan tomatnya sebentar, lalu kita matikan kompornya ya guys. Nah ini udah matang, langsung aja kita matikan kompornya ya guys ya, dan siap untuk disajikan. Nah ini mie godok Jawa buatan Mbak Pit udah jadi ya guys ya. Ulala, ini wangi banget ini guys, dan aromanya bikin perut keroncongan ya guys ya. Mbak Pit udah gak sabar ini pengen icip-icip. Langsung aja ya guys ya, kita sajikan mie godok Jawa buatan Mbak Pit ya guys. Nah terakhir kita beri taburan bawang goreng ya guys ya, supaya endul ya. Ulala, mie godok Jawa buatan Mbak Pit udah jadi ya guys. Wah ini Mbak Pit udah gak sabar ini pengen icip-icip ini guys. Nah ini yang mau ditambahkan kecap juga boleh ya guys ya, tapi Mbak Pit lebih senang putihan seperti ini ya. Oke guys, langsung aja kita icip-icip guys. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini enak banget, guys. Silakan dicoba ya, guys ya, resep mie godok Jawa buatan Mbak Pit ya, guys. Ini kuahnya seger banget ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ini, guys. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Mbak Pit udah masak-masak online, udah buat mie godok Jawa, udah icip-icip. Sekarang waktunya Mbak Pit undur diri ya guys ya. Semoga video Mbak Pit kali ini bermanfaat ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Yang udah subscribe Mbak Pit ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya dan pencet tombol loncengnya untuk tetap update video-video terbaru dari Mbak Pit dan Mbak Mintul ya guys. Dan kita ketemu lagi di masak-masak online bersama Mbak Pit dan Mbak Mintul berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.